Oke, guys, ini proses pembuatan pintu garasi Anderson, guys, ya. Plat bending, waktu pemotong platnya sama holonya kemarin nggak sempat video, jadi pintunya, nah itu pintunya, guys, udah jadi. Belum jadi 100%, masih proses pembendingan buat ngilangin las-lasannya. Ya, las-lasannya dihilangin, guys, biar ntar proses pendempulannya lebih mudah. Terus didempul, guys, ya, agar supaya lebih rapi. Terus konsumen juga kalau rapi kan nggak kecewa. Di bending ya, ntar kalau ada satu proyek lagi di depan cara memotong platnya. Ada satu lagi ntar habis ini sama persis modelnya kayak gitu. Dempul, guys, lepas gerinda-gerindaan, lepas las-lasan, gerinda, terus gerinda didempul, diamplas pakai gerinda susun. Terus habis di pakai gerinda susun, nanti diamplas juga, amplas tangan biar lebih rapi lagi. Ini proses nyeting rel atasnya, guys, harus disetting di rumah biar benar. Kalau di tempat nggak bakalan benar, soalnya disetting di rumah biar benar-benar siku, benar siku. Nah, kalau udah dilengkapiin semua, guys, lengkap. Seperti yang atas tadi itu, lama. Ini tempatnya benar-benar di kebon, guys. Nah, ini udah sampai di lokasi pengerjaan, udah siap pasang, lagi bobok rel bawah, lagi masang rel atas, lagi nyeting-nyeting di lokasi itu, pembobokan rel bawahnya dibobok. Kebetulan lokasinya juga nggak jauh, cuma 5 km dari bengkel di rumah. Nah, kalau udah kepasang semua, nanti dicat ulang, cat lagi di tempat supaya lebih kinclong lagi, guys, lebih rapi dari dalam, tampak dalam kayak gitu. Ini lokasinya di Trisi, guys, Indramayu Trisi. Didorongnya itu